perbincangan kita pada petang ini adalah mengenai keluarga Sakinah, keluarga Muslim impian. Dan bila kita bicara mengenai keluarga ini, kita nak kongsikan satu ayat daripada Al-Quran, iaitu surah Rum ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, diciptakan bagi kamu pasangan-pasangan dari diri kamu sendiri untuk kamu merasa tenteram dengannya, dan dijadikan bagi kamu perasaan kasih dan sayang. Sesungguhnya pada perkara itu ada tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang berfikir. Jadi Allah Subhanahu wa taala cerita ke dalam surah Rum ayat yang ke-21 ini, Allah kata bahawa kita bangsa manusia yang bukan asal kita daripada muka bumi ni. Quran menyebut kita ni daripada tempat lain. Allah ciptakan manusia ini daripada syurga. Kemudian inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak ciptakan anak Adam ini sebagai khalifah di muka bumi. Diturunkan kita ni. Kan kulnahbitu fulnahbitu minha ataupun kulnahbitu, turunlah kamu semua. Diturun kita ke muka bumi ini, dan anak Adam ini Allah kata kami jadikan pasangan-pasangan daripada diri kamu sendiri. Nah, jadi maknanya ada manusia, dan jenis manusia itu ada lelaki dan ada perempuan dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini, apa tujuan dijadikan azwaja, pasangan-pasangan ini, litaskunu ilaiha, untuk kamu merasa tenang tenteram dengan dia. Jadi keluarga ni di antara main dia ataupun tujuan Allah jadikan dia adalah litaskunu ilaiha, untuk kamu rasa tenang tenteram dengan dia. Kalau sebuah keluarga tidak melahirkan ketenangan dan ketenteraman, maka ada perkara yang perlu dibetulkan dalam keluarga itu. Setelah ada litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, akan dijadikan pada kamu tu ada rasa kasih dan sayang. Kalau tak ada rasa tenteram, maka kasih dan sayang itu tidak akan wujud. Soalnya macam mana cara kita nak melahirkan litaskunu ilaiha, rasa tenteram, tenang tenteram dengan dia? Kena jaga tiga perkara. Yang pertama, iman. Kan, keimanan. Selalu orang sebut, artis-artis pun sebut, wah, siapakah bakal suami yang anda mau cari? Saya mau cari orang yang beriman. Ada artis pun nak cari orang beriman. Saya nak mencari orang beriman. Kan? Jadi memang iman tu dia asas pertama yang penting untuk melahirkan keluarga yang bahagia. Sebab daripada iman lahir orang solehah. Apa takrifat iman? Balik kepada Al-Quran dan juga hadis. Orang yang betul-betul berpegang dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Hari ini dia menjadi isteri solehah bukan kerana suami itu. Dia mencari menjadi isteri solehah kerana Allah suruh, Allah perintahkan dia menjadi isteri yang solehah. Kalau sebab suami, kita susah nak jadi isteri solehah. Yang suami macam-macam perangai dia. Kalau sebab suami lah, yang macam-macam ujian dia. Tapi kenapa hari ini kita nak jadi isteri solehah? Kerana Allah perintahkan jadi isteri solehah. Aku nak taat kepada Allah, sebab itu kena jadi isteri solehah. Hari ini kenapa kita nak jadi suami yang soleh? Yang betul-betul menjaga keluarga kita. Sabar dengan isteri. Bukan sebab isteri ini. Sebab kalau sebab isteri, lama dah macam menyampah je rasanya. Bebel aja. Tapi kita jadi suami yang sabar, suami yang sentiasa meraih, menyayangi keluarga kerana Allah perintahkan jadi suami yang soleh. Allah sebut apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf.
hiduplah kamu dengan keluarga kamu dalam keadaan yang baik. Jadi isteri membebel, tak apalah, sabar. Membebel sabarlah. Membebel sabarlah. Lama-lama sabar jadi wali kita sebab banyak sabar. Orang tua-tua kata apa? Siapa nak jadi wali cepat, carilah isteri yang kuat membebel. Banyak membebel, lama-lama jadi wali kita. Ha, ni. Jadi itu yang pertama. Ya, nak litaskunu ilaiha dalam keluarga, pertama mesti kena ada iman. Iman mana berpegang kepada apa yang Allah perintahkan. Yang keduanya, untuk mendapatkan litaskunu ilaiha, seorang itu mesti ada rasa masing-masing, isteri ke, suami ke, ada rasa nak memperbaiki diri. Maknanya tiap-tiap hari kita nak meningkatkan diri kita, tingkatkan akhlak kita, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan ilmu kita. Orang yang nak rasa memperbaiki diri ni, maka tiap-tiap hari dia akan memperbaiki kelemahan diri dia. Tapi kalau dalam hati tak ada niat nak jadi isteri yang solehah, tak ada niat nak baiki diri, susah nak jadi isteri solehah. Susah nak jadi suami yang bertanggungjawab. Tak ada niat. Dan yang ketiga, mestilah ada tanggungjawab. Kan? Isteri dia ada tanggungjawab yang perlu ditunaikan pada suami. Suami dia ada tanggungjawab yang perlu ditunaikan pada isteri. Bagi isteri, kena layan suami dengan baik. Kena cakap dengan bahasa yang baik. Ini mula-mula kahwin bukan main lembut lagi. Abang, anak satu tinggi sikit, abang. Anak dua tinggi lagi, abang. Anak tiga, anak empat, panggil suami macam panggil Tarzan. Abang! Kenapa lambat balik? Ni. Kadang-kadang bergaduh tu dah cakap aku engkau je. Aku engkau, jangan kau, jangan balik. Kau engkau aku dah semua dengan. Ini ada tanggungjawab, cakap dengan yang baik. Bagi suami, tanggungjawab nafkah jaga betul-betul. Kan? Jangan isteri kalau minta duit, babang minta duit, babang. Awak ni duit, asyik duit aje. Terkebil ke beli isteri. Tapi cuba makan dekat kedai mamak kat luar. Tapi hari ni biar saya bayar. Biar Ana bayar. Ana bayar saja. Tapi dengan isteri berkiralah. Saya sekali makan luar dengan isteri, awak ni minta ikan. Mahal tadi tahu ikan tadi. Kenapa minta ikan? Kesian kat isteri. Ungkit-ungkit. Jadi maksudnya ada tanggungjawab yang perlu ditunaikan. Sebaik-baiknya. Sebab kita hari ini menjadi suami yang soleh, menjadi isteri yang solehah adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Prinsip keluarga bahagia. Ada lima perkara kita perlu jaga. Secara ringkasnya, ada lima perkara kita perlu jaga. Yang pertama dia panggil sekufu. Sekufu ni bukan sepupu, sepupu lain. Sekufu ni kesetaraan, sama tara. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tungkahul mar'ah li arba'. Tungkahul mar'ah li arba'. Kadang-kadang ustaz-ustaz kita diterjemahkan kahwinilah perempuan kerana empat. Tapi itu bukan fi'il amar. Itu majhul. Biasanya perempuan dinikahi kerana empat sebab. Kerana hartanya, kerana kecantikannya, kerana keturunannya, kerana agamanya. Dan Nabi kata, carilah kerana agamanya. Sejuk hati kamu. Sejuk hati kamu. Ataupun sejuk tangan kamu. Mana sejuklah hati kamu. So, jadi mana sekufu ni kesetaraan. Setara ni boleh jadi dengan harta. Boleh jadi dengan kecantikan. Handsome dengan handsome. Perempuan handsome juga kan? Boleh jadi dengan mungkin keturunan. Tapi Nabi kata, carilah sekufu yang agama. Yang sama-sama datang ke pondok Darul Mubarak ni. Sama-sama belajar, sama-sama mengaji. Kerana apa? Sekufu kerana agama, masing-masing nak cari agama. Bukan nak cari dunia, nak cari Allah, nak cari Tuhan, nak cari agama. Sebab itu, dia akan menjadikan satu titik pertemuan. Sekufu ni. So, maknanya kalau kita hari ni mungkin nak bermenantu ke apa ke, tanya anak kita. Sekufu dari sudut agama macam mana? Sebab jangan jauh sangat jurang agama. Takut nanti tak tahan. Yalah, isteri nak solat tahajud, suami kaki karaoke, dia takkan bertemu. Kan?
Tengok sekufu dia tengok. Dan tuan-tuan puan-puan sekalian, kebanyakan kita kadangkala bicara mengenai sekufu sebelum kahwin. Bagus, eh? Ada satu lagi bab yang penting nak dijaga, sekufu selepas kahwin. Sekufu selepas kahwin ni macam mana? Katakanlah anak kita dia berkahwin, sama-sama lepasan universiti, sama-sama lepasan maktab, sama-sama lepasan kolej mana-mana. Kenal dekat kolej, wah, sekufu kahwin. Kemudian isteri jadi cikgu, suami jadi businessman, memulakan niaga kecil-kecil, jual surat khabar. Kemudian jadi pengedar surat khabar, ada pula kedai, kemudian jadilah stokis pula, kemudian makin besar, makin besar, makin besar. Lepas 5 tahun, lepas 5 tahun, cara berfikir dah tak sama dah. Isteri sebab dia sekolah rendah, dia dengan budak-budak, suami biasa jumpa orang, jumpa menteri, jumpa apa, dia punya cara fikir tak sama dah. Jadi kadang-kadang banyak berlaku. Isteri jadi cikgu, suami businessman, dah biasa jumpa menteri, lalas lagi lepas 5 tahun dia kata, hey, so isteri saya tak boleh bahasa Inggeris lah. Isteri saya tak boleh nak bawa ke majlis lah. Malulah isteri saya. Sebab apa? Dia tak bawa isteri itu kepada dunia dia. Ini. Jadi, sekufu tu bukan saja sebelum kahwin, selepas kahwin pun kena jaga. Apa yang suami buat, kena ajak isteri sekali. Paling kurang cerita. Apa yang isteri buat, kena ajak suami sekali. Paling kurang cerita, samakan cerita tu. Kalau tak, dia akan makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Sebelum berkahwin kena sama, dan selepas berkahwin kena ajak suami sekali ada dalam dunia kita, ataupun isteri sekali bersama-sama dalam apa yang kita buat. Paling kurang bincangkan, biar tahu sama-sama tu. Jangan sampai jurang tu makin jauh, makin jauh dan makin jauh.